dari semua yang disampaikan tadi, ya, insya Allah ini masukan buat kami. Yang sempatnya kami akan bahas di Kopuna, karena ini merupakan bagian daripada kebijakan perusahaan. Dan bapak-bapak sebagai warga Mamalir, warga Bandung menyampaikan aspirasi, insya Allah saya akan membuat surat untuk menyampaikan hal ini kepada Bapak. Terima kasih kepada Pak Wali Kota Bandung, Pak Odet, Bapak Polrestabes, Pak Dandi. Bahwasanya pada kesempatan siang ini kami dijamu dengan kekeluargaan yang sangat menyenangkan dan mendengar semua aspirasi dan mendengar semua keluhan kami. Dan kami pun akan patuh seandainya tanggal 21 kami tidak akan ikut aksi ke jalan. Dan semoga tanggal 21 relaksasi ekonomi berjalan normal. Banyak terima kasih buat Pak Wali Kota dan Bapak Wain. Kemudian juga Bapak Kapolres dan juga Bapak Dandim dan Pak Kompinda. Dan seluruh Kota Bandung yang memang hadir saat ini. Indonesia harus kita bangun, harus kita jadikan kondusif dan harus kita sehat dengan bekerja sama seluruh elemen masyarakat dan kemudian aparatur negara dan semua elemen-elemen bangsa ini harus bersatu padu untuk menyembuhkan bangsa ini. Terima kasih untuk Wali Kota Bandung, Forkopimda, Bapak Kapolrestabes, Bapak Dandim, serta jajaran dinas. Hari ini sudah dibuka rapat dengan pendapat. Hari ini kita mewakili pemuda Kota Bandung dalam hal literasi pemuda Bandung akan mengawal apa yang sudah diputuskan oleh Kang Odet. Itu menjadi putusan bersama hari ini bahwa pemerintah Kota Bandung akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk ditiadakannya PPKM darurat ataupun diminimalisir ataupun diberikan kelonggaran.